Saudara dan saudari, jumpa lagi dengan saya, Mr. Balak dari Harmoni Teknik. Hari ini saya ingin berkongsi tentang thermostat, sebuah oven elektrik. Ya. Jadi, kepanasan suhu ataupun larasan suhu pada sebuah oven adalah bergantung kepada thermostat yang dipasang. Jadi, thermostat ini fungsi dia adalah membuka, memutus dan menyambungkan arus elektrik kepada heater di dalam oven. Ini adalah heater satu, dua lagi di atas. Biasa dia dua di bawah, dua di atas. Jadi apabila elektrik dibenarkan oleh thermostat ini untuk mengalir ke heater, maka heater akan memanas bila sampai kepada suhu yang di set pada thermostat ini, dia akan memutus. Bila arus diputuskan, elektrik tidak sampai ke heater dan heater akan menyejuk. Jadi saudara-saudari, biasa dia bawaan ataupun yang original pada tilang adalah thermostat jenis ini, mentas jenis ini. Biasa dia larasan dia daripada 0 derajat C sehingga 250 derajat C. Kebanyakan yang dipasang pada oven ini mempunyai ataupun berlaku kerusakan pada thermostat, di mana dia tidak dapat memutus dan menyambung litar pada suhu yang kita kehendaki. Contoh dia, kalau kita mau 200 derajat C, mungkin dia ataupun memutuskan litar elektrik di sini pada suhu lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi apa yang berlaku di dalam ruang pemanasan di sini tidak sama seperti yang kita set. Jadi macam mana kita mengatasi dia? Cara saya adalah saya gunakan ataupun saya buka termostat yang ini dan saya ganti dengan termostat yang jenis HDT. Jadi stability dia ada dua bagian. Satu bagian sensor yang kita boleh pasang di dalam ruang pemanasan, dan switch ataupun contact point dia ataupun larasan dia tak boleh ataupun pasang sini, kita ganti yang ini. Jadi di sini kebaikan dia adalah suhu yang di dalam oven ini akan dikesan terus oleh bahagian ini. Jadi suhu kepanasan suhu di dalam ruang pemanasan ini agak sama dengan apa yang kita laras di sini. Contohnya sekarang ini oven ini saya sudah tukar dengan jenis yang ini, dia sedang panas merah itu. Jadi pada suhu sebelum 150 derajat C. Okay. Sebenarnya apabila suhu, bila dia sampai suhu 150 derajat C, switch ataupun contact point di dalam ini ada di dalam sana akan terputus. Jadi dia akan menyejuk kita. Begitulah dia punya cara kerja termostat. Jadi saudara dan saudari, sekiranya ada oven di rumah kita yang ada masalah larasan suhu di sini tidak sama dengan ataupun tidak berfungsi lagi, suhu di dalam ini sudah tidak sekata. Maksud dia tidak sekata itu pemanasan barang atau bahan yang kita
masak ataupun kita bakar di dalam ini tidak sempurna. Contoh dia bagian bawah dia terlebih masak, bagian atas dia, bagian di dalam dia masih mentah, tapi di luar dia sudah terbakar. Masalah dia biasanya berlaku pada ini. Jadi boleh menghubungi kami di Harmoni Teknik untuk penyelesaian masalah obon. Kita jumpa lagi.